sia-sia ya. Delapan M, delapan I, delapan.
dari sejak kami di sini kami sudah menangani satu orang pasien yang alhamdulillah sudah kami tangani. Sekitar ada 10 orang yang bertugas untuk menangani insiden yang terjadi saat perlombaan. Kami berharap tidak ada lagi yang mengalami cedera saat perlombaan. Saya nggak tahu jilan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan sementara dari penanggung jawab kita adalah sudah berlangsung 5 kali pertandingan dan melolaskan 5 kelas. Di antaranya kelas 7F, kelas 8F, kelas 8G, kelas 9F, dan kelas 9H. Pertandingan selanjutnya akan dilaksanakan esok hari, yaitu pada hari Jumat 13 Desember 2019 yang akan dilaksanakan pada pukul 11.00 dan sampai 12.30. Sekian laporan sementara dari penanggung jawab pusat Namsmeet 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.